Salam sejahtera Malaysia. Selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini 21 April tahun 2022. Selamat menyambut bulan Ramadan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Itulah tagline untuk channel ini tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah. Pada bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan, keberkatan kemuliaan pula. Bulan berkat, mengambil banyak, sebanyak mungkin yang disebut sebagai pahala tuan-tuan dan puan-puan. Dan Malaysia masih lagi terkejut, Malaysia masih lagi dikejutkan dengan kes Bella. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, baru sebentar tadi saya ada menonton satu video di mana seorang brother ni sound direct sekolahkan, tajuknya sekolahkan, sekolahkan peguam-peguam yang membela Siti Bainun di dalam kes dera ini. Saya tak mahu ulas benda-benda yang tak patut, cuma saya tertarik dengan dua persoalan dan juga senarai jenis penderaan, cara bela didera yang memang tak masuk akal, yang mana binatang pun tak boleh makan benda tu, apalagi kalau manusia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada dua soalan yang menggamit yang menarik perhatian saya, tuan-tuan dan puan-puan. Soalan itu soalan cepu emas, yang mana brother itu tujukan kepada peguam-peguam Siti Bainun yang 10 orang itulah. Okey. Jadi ada dua soalan yang memang mantap. So, apa pendapat kamu dengan soalan itu terpulang kepada kamu. Saya hanya berkongsi soalan dia dan apa pendapat saya dengan soalan tersebut. Soalan pertama daripada brother tu ialah, dia kata pertama ialah tentang bagaimana cara Siti Bainun dibawa ke mahkamah. Bagaimana cara Siti Bainun ketika beliau didakwa di mahkamah, dibawa ke mahkamah. Dan soalan beliau itu berbunyi begini. Dengarkan dengan teliti tuan-tuan dan puan-puan. Soalan dia kata, mengapa Siti Bainun ketika dibawa ke mahkamah untuk didakwa, dia tidak digari? Dia tidak digari dengan handcuff. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, brother itu pula dia ungkit beberapa kes yang sama, yang hampir sama dengan kes Siti Bainun, iaitu penderaan, di mana dia mengungkit ada satu kes seorang ibu tiri, ibu tiri kah, ibu angkat kah, saya dah lupa, didakwa telah mendera. Dan apabila beliau dibawa ke mahkamah, beliau telah digari. Tetapi menurut brother tu, dia kata, kenapa Siti Bainun tak di handcuff pula, tak digari? Apa sebabnya? Apa bezanya? Kenapa? Siapa Siti Bainun katanya sehingga dia tidak digari? Okey. So pendapat saya, pertama, saya pun tak pasti kenapa dia tidak digari, dan saya pun bukan peguam, jadi saya pun tidak tahu. Mungkin setiap kes, dia ada akta dia sendiri, cara penyelesaian, cara tindakan, SOP, cara handle orang-orang yang kena tuduh. Tetapi kalau betul Siti Bainun perlu digari, saya pun nak tanya juga, kenapa dia tidak digari? Kenapa Siti Bainun tidak digari? Jadi betullah kata brother tu, peguam-peguam Siti Bainun kena jawab soalan itu. Kerana itu satu soalan yang memang perlu dijawab. Dan saya fikir rakyat Malaysia pun kalau meneliti dengan detail perjalanan kes ini, mereka pun bertanya juga, kenapa Siti Bainun tidak digari? Manakala orang-orang tertuduh yang lain pun digari pula.
untuk dibawa ke mahkamah dan mereka semua pun masih dibicarakan. Itu soalan yang pertama yang memang betul catch up my eyes. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, soalan daripada brother tu ialah beliau kata, beliau bertanya, mengapa kes ini perlu sehingga 10 peguam? Kenapa sehingga 10 peguam melawan seorang Bella? Bella yang sindrom Down, tak mampu nak buat apa-apa, diletakkan di pusat perlindungan kanak-kanak. Dan 10 orang peguam diperlukan untuk membela Siti Bainun. Apa kemampuan si Bella untuk membela dirinya sehingga perlu untuk 10 peguam? Syukur, terima kasih Daulat Tuanku Kebawah Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Johor TMJ yang bersedia bersama dengan isteri baginda, iaitu Cik Puan Khaleda Bustamam, yang bersedia untuk menghulurkan bantuan peguam percuma untuk membantu Bella kalau tidak ada yang membela si Bella. Kalaulah tidak ada bantuan-bantuan begitu, macam mana si Bella ini untuk mau dia membela diri? Dan kalaulah kes ini tidak terdedah, tidak mendapat perhatian, dan kalaulah tidak kantoi orang-orang ini, apa nasib Bella? Apakah Bella akan didakwa pula? Apakah Bella akan didera sampai ke akhir hayatnya? Aduh, tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak dapat berfikir, saya tidak dapat bayangkan kesiannya Bella. Ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, yang menarik perhatian saya ialah cara Bella disiksa, dianiaya, didera. Memang tak masuk akal langsung. Banyak cara dia didera. Yang lain mungkin boleh diterima oleh pikiran manusia, walaupun tak patut. Rotan pakai hanger dan sebagainya sampai patah, okey, itu masih boleh masuk hadaman akal manusia. Tetapi ada beberapa perkara yang saya tak dapat terima cara Bella didera. Yang pertama, brother itu kata, dan memang sebenarnya di dalam laporan-laporan akhbar ada ditulis bagaimana Bella didera. Salah satu cara Bella didera adalah disimba air panas. Aduh, manusia apakah ini yang tak boleh pikirlah. Cuba kalau badan kamu yang mendera itu disimba air panas, tak apalah, tak payahlah air panas, air suam lah, apa kau rasa? Dan brother itu juga kata air panas itu pula disimba di tempat nana-nana, luka-luka yang bernanah. Mungkin dia punya alasan untuk membunuh kuman dan sebagainya, tak tahulah. Tapi perlukah untuk disimba? Aduh, tuan-tuan dan puan-puan, disimba dengan air panas. Kedua, yang saya tak boleh nak hadam, tuan-tuan dan puan-puan, adalah apabila brother tu kata Bella juga telah didera dengan cara ditelanjangkan. Nak buat apa kasih telanjang orang? Aduh, tak cukup dengan penderaan yang dahsyat itu kah? Tak cukup dengan penderaan yang begitu dahsyat, perlu pula untuk ditelanjangkan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya menganggap perbuatan menelanjangkan Bella ini bukan perbuatan manusia. Tapi ini haiwan pun tak buat macam tu. Ini memang perbuatan durjana, iblis. Kalau betul, tuan-tuan dan puan-puan, mana boleh telanjangkan untuk didera? Dan ketiga, yang seterusnya yang memang tak boleh hadam, apabila
Dalam laporan pun ada kata si Bella disuruh, dipaksa untuk makan najis sendiri. Aduh. Aduh, hai, kesiannya. Nak nangis pun tak jadi sebab terlalu kesian nih, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana mungkin seorang manusia dipaksa untuk makan najis sendiri? Aduh. Kucing saya dekat rumah pun kalau dia berak di tepi baju kah, di tepi katil kah, saya tak sanggup juga untuk masukkan najis itu ke mulut kucing saya. Ini kan pula manusia. Kita tak tahu apa salah Bella sehingga kalau benar laporan itu yang beliau disuruh, dipaksa untuk makan najis sendiri, apakah kesalahan Bella sampai dia terpaksa, dipaksa untuk makan najis, tuan-tuan dan puan-puan? Apa kesalahan Bella sampai dia perlu untuk dihukum untuk makan najis sendiri? Ini memang bukan perbuatan manusia, tuan-tuan dan puan-puan. Cuba sajalah bayangkan kalau najis itu dimasukkan ke mulut orang yang buat itu. Apa perasaan? Best tak? Tak payahlah najis. Ambil saja bekas makanan orang. Ambil saja bekas makanan orang, jilat. Berani tak? Lalu tak? Nak muntah tak? Nak pingsan tak? Nangis tak? Apalagi kalau najis sendiri disuruh makan, dipaksa untuk makan. Aduh, hei. Tuan-tuan dan puan-puan, tak apa. Kita berdoa untuk apa nama ni, untuk keadilan bagi Bella. Saya percaya, sentiasa saya percaya Tuhan tak akan biarkan yang benar itu terus kalah. Tuhan tak akan pernah tolong orang yang salah. Tuhan tak akan pernah tolong orang yang salah. Tetapi orang yang bersalah akhirnya kebenaran akan menang dan akan terima juga balasan in cash. Karma, orang kata karma in cash, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di awal perbualan brother tu dia kata, menurut peguam-peguam kawan-kawannya, dia kata peguam Bella, si Bella akan mengecap kemenangan. Peguam Bella pula, peguam pendakwa yang mendakwa bagi kes Bella akan menang. Dan dia kata, brother tu kata, peguam-peguam Bella, Siti Bainun, kalau dia salah, kalau Siti Bainun salah, kemenangan itu amat tipis bagi dia. So tuan-tuan dan puan-puan, kita nantikan keputusan daripada mahkamah. Saya percaya mahkamah akan membuat keputusan yang terbaik untuk kedua-dua belah pihak. Kalau Siti Bainun tak bersalah, tak apa, kita terima dia tak bersalah. Tetapi kalau Siti Bainun bersalah, pastikan dia dapat balasan. Dan kalau bukan Siti Bainun bersalah, kena cari siapa yang bersalah buat Bella sampai macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya hormati keputusan mahkamah dan kita semua patut hormati keputusan mahkamah. Apa-apapun keputusan mahkamah, kita kena hormati. Tetapi keadilan dan kebenaran pasti akan menang juga akhirnya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak, tekan butang notifikasi untuk dapatkan berita-berita, ulasan-ulasan terkini setiap hari daripada channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.